Dan Taufik. Ya, sebenarnya kalau kekalahan dulu Alvin tadi, kita beruntung ya. Di tebal kedua adalah seorang Taufik kita ya. Dia memiliki pengalaman yang cukup. Ya, baik Bung Hardiman, Bung Broto, langsung saja kita ikuti jalannya pertandingan ini bersama Bung Toto Darmaji dan juga Bung Indra Gunawan. Silakan Bung Toto. Terima kasih, Yuni. Dari Roslin di awal game yang pertama ini sangat mengejutkan. Ya. Ya tentu saja dengan angka satu sama tidak memudahkan, terutama bagi Taufik Hidayat. Ya, ini memang tantangan sekaligus ujian. Seperti saya katakan tadi bahwa nomornya sangat menentukan. Menentukan tim menangkannya di sini menurut saya. Angkanya begitu. Ya. Saya juga setuju dengan pandangan Anda. Ya, tidak mengecilkan pasangan dari Landi Enghian maupun Simon Santoso, namun ini penting sekali bagi Indonesia mempertahankan supremasi bulu tangkis Indonesia, supremasi bulu tangkis dunia di bumi pertiwi Indonesia. Walaupun tiga kali Taufik sudah pernah mengalahkan Roslin, namun itu 4 tahun yang lalu ya, jadi sudah berubah sekali. Dan Roslin tentu saja sebagai penentu kegagalan regu Anda waktu di Guangzhou. Saya juga merasa sepertinya Taufik juga di kejuaraan atau perebutan Piala Thomas tahun 2004 ini belum dapat keluar dari permainan sebenarnya. Iya, hingga saat ini ya. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengeluarkan semuanya. Dan Roslin adalah pemain yang sangat alot begitu. Iya, makanya kalau saya lihat Taufik harusnya mainnya lebih agak sisi daripada sekarang ini. Mengambil bola lebih dini begitu. Lebih dini dan asiatif menyerang seperti dia tampilkan pada di Indonesia Open di Batam tahun lalu ya. Ya seperti itu tadi. Ya. Harap saja dia mendengar. Dikarenakan diberikan waktu sedikit oleh Roslin, dia dapat membuat atau mempertahankan daerahnya lebih baik. Maka itu lebih baik ya. Taufik lebih cepat mengambil bola-bola. Ya, karena Roslin ini pemain tipe yang suka ulet juga dan pertahanan juga lumayan. Kalau kita kurang cepat sedikit, memang repot. Ya. Benar sekali, Bung. Jadi kesempatan menyerangnya itu kurang. Memang selama Taufik Hidayat turun sejak tahun 1998 atau 97 bagi regu Indonesia, tidak saja prestasi yang ikut dengan Taufik, namun juga berita-berita yang sedap maupun yang menggelengkan kepala. Service over. 4-1. 2 hari yang lalu juga mendapat sedikit musibah. Ya. Kembali unforced error dari Taufik. 4-1. Itulah yang saya harapkan. Ya. Mas ke depan ya. Itu yang saya harapkan. Tadi kan tidak. Apalagi dia pelan-pelan ke depan lagi. Belum bisa terbaca smash dari Roslin, di mana tadi Taufik bergerak ke sisi kanan.
sekali reaksi dan juga recovery dari Roslin. Kalau saya perhatikan kontrak pada tahun 2002 waktu di Guangzhou, penampilan Roslin tidak sebagus ini. Waktu dia penuh bimbang ya, mungkin karena dia sebagai penentu, mungkin juga Hendawan yang lebih cerdik cara mendidik dianya, tapi sangat berbeda dengan sekarang. Sekarang dia agak agresif ya, tidak, walaupun dia bukan mau nyerang terus, tapi paling tidak dia mau mencegah jangan supaya gampang diserang. Itu yang nampak sekarang. Roslin sebenarnya lebih unggul tadi. Ya. Hanya saja mengenai net. Ya, karena dia mau menajamkan bola, padahal bola itu sudah agak turun. Ya, bukan dia buru-buru, memang dia sudah ke depan, betul. Tapi karena bola agak turun, dia tajamkan lagi. Umpan yang dipikul oleh Taufik Hidayat memang sangat berat. Harus bekerja keras di awal-awal set, harus mengejar terus. Apa kedua pemain akan melakukan perubahan, Bung? Saya kira khususnya Taufik ya. Kalau Roslin memang sudah begitu cara mainnya. Cara mainnya malah lebih bagus dari biasanya. Oh iya, berani begitu. Ya, ini Taufik yang saya harapkan nanti makin belakang mainnya makin cepat itu saja. Yang saya harapkan sudah. Ya, kita tunggu saja penampilan dari pemuda asal Jawa Barat, Taufik Hidayat. Juara Asian Games 2002 di Busan. Oke. 4 kali juara Indonesia terbuka. 5-2. Service over. 2-5. Bagus ya, paling tidak jangan memberikan Roslin kesempatan untuk mengalah poin dulu, kemudian tambah pelan-pelan. Benar sekali, Bu. 3 itu yang saya minta. Permainan dia sekarang mulai nampak, Bapak. Yeah. Ini yang saya minta memang. Sangat agresif ya, ingin menekan terus. Ini yang saya lihat begitu, harusnya begitu terus. Pukulan magicnya, pukulan yang tidak disangka-sangka. Iya. Kalau dengan bola mantul gitu ya. Dengan bola itu, Rasul mau menang bagaimana gitu. Gak bisa. Nah, kesempatannya untuk menyerang itu sudah kurang dan malah keserang terus. Lima, akhirnya hampir tersusul setelah ketinggalan 0-4. Wah, tidak disangka luar biasa, ya. Itu pukulan saya kira
yang hanya dimiliki dari taktik ya, pukulan bagiannya yang luar biasa memang. Itu tidak, satu tidak saja akurat, tapi velocity-nya, kecepatannya ya, juga. Sudutnya bagus, iya, kecepatan ada dan datar. Out, serve is over, five. Tapi harus konsisten, ingat itu, karena kadang-kadang dia tengah-tengah bisa blank gitu, juga ya, begitu ya. Blank gitu, itu yang saya khawatirkan. Ya. Apa yang dikatakan oleh Indra Gunawan memang benar, luar biasa, tidak ada kata lainnya. Walaupun hanya service over. Ya. Betul. Saya kira kalau begini terus sudah kita ada kemenangan, menang kalah saya pikir harus begitu memang. Benar sekali ini ya. Kemampuan kita ya. Itu prinsip sekali. Ya. Sedikit-sedikit tapi menempatkan dirinya ya, atau memperlihatkan kelebihannya dari lawannya Roslin. Pengambilan bolanya juga jauh lebih dini ya sekarang. Tapi sekarang kecepatannya lebih cepat sedikit dari dia, sudah enak jadinya. Tipis outnya, namun memang out. Ya. 6 angka berturut-turut sekarang. Nah, dahsyat sekali ya. Luar biasa. Luar biasa. Penempatan yang bagus dan tajam itu. Iya, itu tuh straight. Tidak hanya beberapa sentimeter ya dari garis. Tidak mungkin seorang pemain menjaga segitu tipis atau segitu dalam. Kehebatan dari Taufik memang bisa merubah tempo permainan ya, cepat sekali. Itulah, kalau saya lihat Taufik juga sepertinya kambingan akal ya. Mau main apa lagi gitu, ini memang kemampuan yang terbaik dari tadi. Tadi sudah main ya, cepat, tidak mungkin main cepat itu lebih lagi, cepat lagi ya, begitu ya. Dengan Taufik tadi yang terang, sekarang cepat, jadi dia agak susah. Dia hanya bisa membalikkan, ya Taufik sekarang nggak boleh kendam di sini, ini penting sekali. Cuitan yang begitu hysterical dari Istora Senayan, walaupun itu bukan keuntungan bagi Taufik Hidayat. Lima sembilan. Boleh terjadi, artinya pasti tidak perlu harus bola tajam sekali, tidak perlu. Ya, ya jangan punya pikiran ingin sekali mati, itu tidak perlu. Karena ya, lawannya tiap kali bukan cuma yang serang sekali, jadi. Okay. Lagi pula stroke per stroke-nya juga Taufik jauh lebih banyak variasinya. Ya. Kembali
luapan kekecewaan. Jadikannya mati sendiri. Iya. Pendek kali ini. 9. Tentu saja pengembalian dari Roslin juga kurang tinggi. Ya, kurang ke belakang ya. Mungkin dia terburu-buru melakukan smash-nya atau memang semestinya sudah harus? Tapi memang sudah betul. Kalau misalnya sudah, memang terlalu tajam. Iya, ya. Tidak perlu setajam itu ya, ya. Kali ini Roslin yang bermain cepat dan agresif. Service over. 10, 9, Yuri Snapping. 1. Dari Roslin. Illegal atau melakukan kesalahan. Kali ini Roslin yang tidak dapat melakukan finishing touch ya. Ketat memang. Anda lihat tadi backhandnya memang begitu tajam ya, ya. Memang tidak mudah lah melakukan Roslin juga, karena dia main ulet dan semangatnya cukup tinggi, dan hari ini dia main lebih agresif daripada biasa saja. Ini tadi dilihat kemarin saya ulang, dia punya backhand begitu tajam ya. Demikian rupa Roslin juga kaget bahwa backhandnya sudah hampir dibakang sekali ya. Walaupun Roslin juga menuju ke depan. Tembakan-tembakan seperti itu sebenarnya Anda sebagai pelatih juga tidak mengajarkan ya, begitu ya. Apa ya, latihan backhand clear begitu. Wah, wow, ya. Yeah. Dua belas sembilan. Makin seru dan makin riuh saja suasana di Istora Senayan. Service over.
ini masih belum sempurna dalam smash beberapa smash-smash dari Taufik. Sangat tajam sekali ya, saya katakan ini. Memang bola itu cuma berapa mili-mili malah ya. Atau 10-12 sekarang. Walaupun kali ini Roslin dapat membaca smash dari Taufik, kalian masih terlalu rendah. Dibuat sedemikian rupa oleh Taufik, keseimbangan dari Roslin begitu hilang keseimbangan dan gagal pula melakukan pukulannya. Kurang menguntungkan posisi tadi dari Taufik. 10-13. Ini satu kesalahan dari Roslin, bahwa tadi waktu dia step tinggi udah smash, sekarang dia melakukan hal yang sama lagi. Mestinya berubah arah kembaliannya, paling tidak sependek. Karena ya, pada saat akhir poin begini ini, siapapun akan menyerang kalau dia memang mampu menyerang. Kalau lawan memang pemain tadi, nggak apa-apa diangkat. Tapi Taufik atau pemain Cina, yuk angkat begini. Hampir katakan 80% mesti hanya mes. Langsung kita dalam keadaan defensif ya? Ya, itu. Game point. Nah, kita lihat bagaimana serve dari Roslin kali ini. Ya, betul Anda, betul toh. Ya, karena betul, ya kan? Dia belajar atau tidak gitu, nah, aja. Itulah. Saya kira dia akan pendek seharusnya. Kalau dia kerdis, dia akan pendek. Nah, tidak. Tidak. Luar biasa itu bukan. Dalam keadaan tertekan, dia dapat mengembalikan bola yang begitu jauh di belakang. Karena satu hal, Taufik punya backhand memang bagus. Orang biasa mungkin nggak bisa, tidak betul untuk Roslin. Tapi karena Taufik punya pukulan backhand memang luar biasa, malah tertekan sendiri ya. Kalau orang lain tidak mungkin melakukan ofensif langsung begitu ya. Agak menyerang. Sulit, agak sulit ya. Namun Taufik Hidayat gak berhasil memenangkan game yang pertama dengan angka 15-10 atas Roslin Hasyim dari Malaysia. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan set kedua. Tapi sebelumnya kita saksikan pesan-pesan ini.
Ini gue punya motor Gasma udah setengah tahun dah, tapi usianya tetap oke gini. Gue juga heran ngapa, apa ada sulapnya apa? Waktu itu ya kita rame-rame pergi ke puncak gitu, kita hanya ngisi bensin satu kali dalam perjalanan pulang balik dari Jakarta ke puncak. Dia punya lampu kristal, itu terang banget, dan gue ngeliat bisa semuanya ke depan, pandangan gue luas ke depan. Di atas 100 km itu nggak goyang, masuk-masuknya itu lebih enak aja. Honda Charisma tak tersaingi. Senang di sini, senang di sana. Jalan-jalan. Kita jalan-jalan nanti ya. Iya. Pak, kita jalan-jalan kan ya. Kan Pak, ya kan Pak. Iya. Jalan-jalan. Biar nggak mabuk kayak dulu. Minum antimo anak ya. Perjalanan anak jadi enak. Yang sana mau frutang, yang sini mau frutang, yang situ mau frutang, semua mau frutang. Multiguna Mandiri. Kredit Multiguna Mandiri dari bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri. Satu sama untuk sementara di set yang kedua, di mana 15-10 untuk keunggulan Taufik Hidayat. Di set yang pertama, Bung Indra Gunawan yang masih menemani saya. Bung, kalau melihat senjata yang dimiliki oleh Taufik, sebenarnya kalau melatih dia itu sebenarnya tidak terlalu sulit sebenarnya ya, karena mau senjata apa lagi begitu yang dilatih. Kalau menurut saya lebih baik diarahkan saja atau diingatkan bahwa ada kelebihan di mana, kemudian harus latihan apa. Ya mungkin dia tidak bisa seperti yang lain, latihan yang begitu keras, tapi paling tidak pada momen tertentu dia harus siap. Itu kan masalah teknik, itu nggak jadi masalah ya. Cuma diingatkan terus lah, kalau main itu harus begini, kalau mau jadi juara atau mau yang terbaik begitu. Tapi kalau saya lihat dari sekarang ini tadi, dia masih konsisten ya. Ini memang penting sekali, jangan terus kemudian udah menang pertama jadi kendor ya, itu yang kita khawatirkan. Kembali variasi pukulan-pukulan dari Taufik Hidayat. Pemain seperti Roslin juga tidak akan mudah untuk membalikkan situasi sekarang. Iya, kalau seperti sekarang ini Taufik mengontrol terus Pak. Dia hanya bisa mengembalikan atau mencari kesempatan saja. Tapi secara general Taufik yang mengontrol dia. Menurut pandangan Anda, kenapa Roslin diturunkan? Kenapa tidak Lee Sing Seng yang naik dan juga atau Hafiz yang bermain di tunggal kedua? Saya kira dia hanya pilihan, kalau menurut saya memang kalau tidak Roslin ya Lee Chung yang sebetulnya. Ya, tapi ketiga tetap Hafiz ya. Iya, iya. Karena diperhitungkan memang susah, mendingan Hafiz untuk menjadi ketiga gitu. Tapi memang tadi karena tunggal pertama yang kalah, ya semua perhitungan jadi rusak. Iya benar sekali, betul. Karena kan perhitungannya tunggal pertama itu bisa menang begitu ya. Ya harusnya menang dari situ. Ya kalau Lee Chung Wei sekarang ini memang sedang maju, tapi mungkin belum saatnya untuk diturunkan di masa seperti ini. Saya kira kalau saya jadi pelatih mereka juga akan turunkan Roslin ya. Walaupun ini merupakan partai yang dibuang begitu ya bagi. Iya betul, ya setengah buang lah kalau bisa masih nyuruh begitu. Iya.
sekali permainan dari Roslin. Ya kalau kita bicara tadi soal Chong Wei ya, mungkin kalau mau diturunkan Thomas Cup, sebetulnya waktu si Kim dia harus turunkan dulu. Benar. Ya seperti main-main kita nih, Sony sudah turun ya, Emma sudah turun dulu, apa juga sudah turun. Jadi agak sedikit teruji lah, walaupun tidak sebesar Thomas Cup. Sudah ada modal sebagai pemain di ajang bergu. Betul. Besar lagi keberuntungan dari Sony dan Lulu dan Alven. Ya. Kedua pemain atau ketiga pemain tersebut yang menjadi tulang punggung bagi Indonesia di ajang SEA Games di Vietnam lalu. Kalau dalam situasi ini memang sukar sekali bagi Rosie untuk recovery. Sulit, sangat sulit. Nah, apalagi walaupun itu keluar, pukulan dua topik semua sudah keluar semua ya, gitu ya. Iya. Ini kalau saya lihat Rosie pada permainan begini memang sulit. Mau dengan cara apapun sulit ya. Karena, ya. Tapi dengan catatan, catatan dengan bahwa si Taufik Hasdi harus lebih cepat. Itu saja, kalau memang cepat gini susah buat Taufik. Tapi kalau Taufiknya agak lambat, wah itu memang susah buat Taufiknya malah. Dalam situasi ini memang sukar sekali bagi Rosie untuk recovery. Sulit, sangat sulit. Nah, apalagi walaupun itu keluar, pukulan dua topik semua sudah keluar semua ya, gitu ya. Iya. Ini kalau saya lihat Rosie pada permainan begini memang sulit. Mau dengan cara apapun sulit ya. Karena, ya. Tapi dengan catatan, catatan dengan bahwa si Taufik Hasdi harus lebih cepat. Itu saja, kalau memang cepat gini susah buat Taufik. Tapi kalau Taufiknya agak lambat, wah itu memang susah buat Taufiknya malah. Ya kalau dilihat dari rally yang tadi, temponya begitu tinggi ya untuk Roslin. Iya. Nah sekarang ya apa mungkin dia main begitu terus? Tidak mungkin kan? Ya kira sulit ya, karena tekan dari Taufiknya itu. Benar. Kalau saya lihat dari hari ini yang penting Taufiknya. Roslin sudah betul, memang sudah maksimal. Ya, maksimal sudah betul. Ya, kalau saya dari pelatih dia juga apa boleh buat lagi. Benar sekali. Nah, tapi tinggal Taufiknya sendiri. Memang saya lihat Austin sebab salah ya, setinggi di smash, sependek di net lintir, iya. Jadi hanya posisinya defend terus. Ya menerima saja artinya, iya, di dite kembali. Posisi defend terus, nanti tangan bertahan, tapi apakah mau ngecap, mau nyemas, apa ngelok. Luar biasa, begitu cepatnya ya. Itulah. Waktu dia smash di belakang itu dia tidak begitu turun, langsung maju ke depan. Nah, memang harus begitu ya. Iya, jadi momentum dia tuh ke depan gitu. Iya, betul. Ya,
Anda dapat lihat sendiri pemirsa di mana smash Taufik lebih akurat sekarang. Ragu-ragu tadi. Begitu cepat netting yang diambil oleh Taufik. Delapan-dua sekarang. Yang terakhir atau dua minggu atau tiga minggu yang lalu, Taufik Hidayat berhasil keluar sebagai juara Asian Death Badminton Championship ya, waktu itu di Kuala Lumpur ya, ya. Kemarin mengalahkan ya. Tony ya. Tapi itu menurut saya yang saya lihat bukan juara, tapi perjalanan menjadi juara itu bagus. Itu juga membuat saya juga sedikit optimis ya, setelah dia di Korea cedera nggak bisa main, kemudian dia bisa jadi juara. Benar ya, dengan mengalahkan pemain yang bagus-bagus itu sebenarnya satu, buat saya satu modal. Ya, modal. Luar biasa. Dicek terus begitu ya. Cek terus itulah. Perlukan informasikan juga bahwa akhirnya Regu Denmark keluar sebagai pemenang di babak perempat final, mengalahkan Regu Jerman 3-1. Kemenangan diraih oleh Regu Denmark di partai tunggal pertama dan dua ganda. Kekalahan hanya di prima dikarenakan kekalahan Andre Bosen. Sangat Taufik Hidayat sekarang sudah melaju ke angka 11, 11-2 atas Roslin Hashim. Yang ada katakan sendiri bahwa smash angkat juga salah. Salah. Datar juga salah ya. Begitu ya, malah jadi serobot takutnya karena tidak confident atau percaya diri dengan service yang pendek. Tiga belas dua. Pengembalian yang sangat tanggung tadi dengan mudah dimakan saja oleh Taufik Hidayat.